Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahu al-azim. Fadil saudara pengacara majlis, pengusi yang kuasa, al-fadil tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah kita merafak syukur kehadrat Allah izin limpah kurnianya pada malam ini buat kali yang kedua. Kali yang kedua dalam tempoh 4 tahun. Macam itulah. Tuan sekalian, mudah-mudahan Allah SWT merahmati dan memberkati kita semua pada malam ini. Tuan sekalian, merujuk surah Al-Hijr ayat 94 dan 99. Allah SWT menceritakan pada kita kehidupan seorang Rasul dalam berusaha menegakkan agama Allah SWT dan kerenah-kerenah yang dihadapi oleh Rasul, supaya kita yang ada hari ini tidak serik, supaya yang kita yang ada pada hari ini mengenali perjalanan da'i, jalan pendakwah, jalan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan sekalian, ramai dia rasa Islam ini mudah sangat, dan dia melihat Islam ini seolah tidak ada musuh. Maka Allah Ta'ala kenalkan dulu, Allah Ta'ala bagi Nabi dia, Rasulnya, merasai kesemua itu. Kemudian bila kita baca ayat ini, maka kita fahamlah, inilah dia jalan seorang Rasul dalam usaha bagi menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang ada pada hari ini, zaman mutaakhir, selepas ni kiamat lah. Kita tengok watak-watak gelagat manusia ni, kira sesuai lah, kau tahu lagi 200 tahun pun teruk juga bumi ni. Dan paling kurangnya, dan tanda-tanda itu makin hampir. Contoh saudara sekalian, kau contoh pergi ke negeri Arab dululah. Sama lah dengan kawan yang mengaji Arab, saya mengaji di Syria, di Mash. Kita tengok bumi Arab ni, bila lah Islam nak menang. Kita tengok lah dengan perangai Arab sendiri, pemimpin dia sendiri, kehidupan dia sendiri. Memanglah nama Tunisia, tapi hidup macam di Paris. Memanglah nama dia Beirut, Lebanon, tapi hidup dia Mak Saleh pun kalah. Cara hidup dan sosial dah cukup-cukup melampau. Kita pun renung fikir, tengok bila lah orang Arab nak sedap-sedap ni. Tengok sejarah, tengok umat, tengok pakar para sahabat. Kita buka sejarah Islam, mereka ni dilingkungi dengan Nabi, Rasul-Rasul, sahabat-sahabat, sahabiah-sahabiah, dan para tabi'in dan ulama-ulama tasawur. Ibnu Taimiyah, makam Salahuddin Al-Ayubi, Umar Abdul Aziz. Tapi perangai seorang-seorang tu cukup teruk dan tak menggambarkan mereka mewarisi perjuangan para awliya dan salihin dan tabi'in ini. Itu kita kata hari itu. Dan itu juga dirasai oleh umat Islam Palestin selama ini. Sekarang ni ada duduk di tebing, nama tebing Gaza. Dekat tebing yang tinggal. Hal ini semua serah dekat Israel.
Kita sekalian, jadi kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi Arab ini, bumi Ambiyah ini akan ditakluki oleh umat Islam. Dan ketika itu tersekalian fitnah yang berdahsyat diselamatkan dengan daulah Islam.
Saya bagi contoh lah. Contoh ni contoh hak mudah lah. Satu makcik lah sekalian, bila almarhum Datuk Fadlino meninggal, dia sebut dekat kawan-kawan dia, nak letak neraka mana Fadlino ni. Tu mulut, ha, mulut Melayu hebat. Nak letak neraka mana sesuai dengan Fadlino ni. Allah tak ambil hari tu, Allah tak ambil waktu tu. Kau 2002 Fadlino mati, 2009 Allah ambil anak dia. Allah tak ambil bagi mati terus, Allah bagi koma 6 bulan, hidup separuh hidup. Dari dada ke atas hidup, dada wah, semua mati. Tangan boleh, cakap boleh, tapi dari dada ni kita pegang dia tak rasa apa, sampai ke mati, sampai ke kaki, kencing, berak ni tak sedar lah. Tak tahu berbusuk eh. Dia belah anak dia baru 2009. Sekarang 2093 tahun dia belah anak dia. Dia duk fikir kalau dia mati, siapa nak belah anak dia? Nak botang mana anak dia? Hari itu nak buat neraka mana? Lah duk ingat kepala dia, nak botang mana anak dia? Kalau suami dia mati, dia mati, nak letak di mana anak dia? Hari itu dia kata nak letak neraka mana Fadlino ni? Tuan-tuan, manusia dia rasa dia hebat sangat. Dia rasa lidah tak bertulang ni, dia rasa dia hebat, maka dia boleh kafaskan kalam-kalam keji itu. Dan hari ini dia bimbang sangat nak letak mana anak dia, tempat mana yang sesuai untuk anak dia kalau dia mati besok. Bila kita pergi ziarah, menangislah dia. Bila menangis dia sebut, saya ni hajat besar, dia kata sungguh-sungguh besar. Besar mana? Besar mana? Besar rumah? Ha? Besar kota dan kota warisan ni? Dia kata besar sangat ustaz, nak pergi cari keluarga almarhum Fadlino nak minta maaf. Apa salah makcik? Makcik pernah kata dulu waktu dia mati, neraka mana sesuai dengan Fadlino ni. Saya kata pergi kubur Fadlino, hari pokok senar, pergi minta aku kubur. Kan? Dia kata boleh ke ustaz? Tak tahu. Boleh tak boleh tak tahu, cuba tengok. Kau tak boleh, jumpa di mahsyar lah. Kalau jumpa, kalau tak jumpa, makcik tanggung sendiri lah. Dia kata isteri dia, saya kata isteri dia tak kena mengenal dengan dia. Yang makcik kata dia tuan tubuh. Oh dia kacau, memang kacau. Susah dia, memang susah. Oh dia kata macam ni parah, memang parah. Kita tambah lagi. Dia kata macam ni ustaz teruk saya, memang teruk. Dia kata Allah, macam nak buat? Tak tahu. Oh kita tak tahu dah, kita beritahu, kita pun tak tahu. Tuan-tuan sekalian, tu saya kata makcik, makcik pandai-pandai fikirlah. Ustaz tolonglah bagi jalan keluar. Mana dah jalan lah. Jalan no entry. Tak ada jalan lah, kata. Malaikat tunggu mati, esok di masyar, pandai-pandai pergi cari Fadlino, pergi jumpa dia, minta maaf kat dia. Ramai orang ustaz, Allah jangan tanya lah. Ramai tak ramai, pasal hari pun ramai lah. Kan? Ni masyar. Dulu duk fikir nak letak neraka mana, sekarang fikir nak letak anak di mana. Allah bagi dunia, hang fikir hang cari tempat letak anak hang dulu, kemudian baru hang fikir hang nak letak tang mana, Fadlino neraka mana. Tuan-tuan, awak jahat sama manusia. Manusia jahat sebab manusia meletak benda tu tuhan dia, pangkat jawatan dunia tu tuhan dia, maka dia menyimpang jauh daripada agama. Itu kita biar kat dia hak tu. No? Fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan ketahui akibat perbuatan yang mereka lakukan, iaitu menentang rasul yang diutus oleh Allah ke atas mereka, kepada mereka. Nah, tuan-tuan sekalian, kita yang ada pada malam ini jangan buat mudahlah. Kan? Keyakinan. Keyakinan terhadap agama ni sampai hari ini selesai. Tak yakin-yakin. Islam. Quran dia baca. Qari. Dan dia pun qari'ah lagi. Tapi tak percaya dengan Quran. Tuan-tuan. Ha, masyarakat ini masyarakat yang melihat hidup ni mestilah kena ada macam mana kehidupan barat baru kita mencapai kejayaan dan kegemilangan hidup. Kalau ikut agama, apa boleh buat? Agama boleh janji apa? Tuan-tuan, kita jangan fikir agama boleh janji apa. Kita kena fikir apa harapan kita,
apa yang kita akan dapat selepas kita meninggal dunia. Itu yang kita fikir dulu. Ha, sebagai pejuang, sebagai masyarakat Islam di atas muka bumi dan sekalian, kita kena ingat semua perbuatan ini akan mendapat balasan daripada Allah. Kalau kita buat baik, beramal, beribadah, berjuang, melakukan perkara diperintah, meninggal yang dilarang, sudah pasti Allah menyediakan balasan besar pada kita semua. Jangan bimbanglah. Sebab macam ni, dalam surah Ar-Ra'. Tuan-tuan boleh tengok surah Ar-Ra'. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan perjalanan yang jauh pada manusia sehingga manusia diberi syurga, nama dia Adnin, fi jannatin Adnin. Apabila manusia dimasukkan syurga itu, maka para malaikat sebut salamu alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbaddar. Malaikat ucap salam satu Malaysia dekat bakal syurga. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Bima sabartum, disebab kamu sabar dulu. Sabar beribadah, sabar mengurus takbir kehidupan manusia, taat kepada Allah, sabar urusan dakwah, sabar dengan perintah Allah. Hari ini fa ni'mal uqbaddar, kamu diberi nikmat yang berkekalan pada hari ini. Siapa kata? Malaikat. Setelah mana manusia masuk dalam syurga Adnin. Lafaz salamu alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbaddar. Lafaz itu lafaz Quran yang mana Allah cerita pada kita malaikat mengucap salam sejahtera. Disebab kesabaran kamulah hari ini kamu diberi nikmat yang berkekalan. Tuan-tuan sekalian ni, air dalam gelas ni. Ada air ni? Ada. Satu nikmat dari 99 nikmat. Kena ingat. Kita hidup muslimat, masak sedap mana pun, satu ya. 99 mudha'afun kali ganda itu, Allah simpan di syurga. Pakai baju, nikmat berkenderaan, nikmat rumah, nikmat kawan, nikmat kehidupan, anak, pinak, semua isteri semua ni. Ini nikmat. Tetapi nikmat itu satu yang boleh kita nikmati di dunia, 99 kali ganda kami simpan untuk kamu di hari akhirat, fil jannah, dalam syurga. Wallahu alam, kita nak satu, kita tolak 99. Yang pastinya kita nak lagi 99 kali ganda. 99 itulah yang dijanji oleh Allah pada ahli jannah. Baik, sambung. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya kami mengetahui wahai Muhammad. Kami tahu sangat-sangat annaka bahwa yadhiqu sadruka, dada kamu menjadi sempit. Dada berserabut bima yaqulun, dengan apa orang kata pada kamu. Ni kita hamai surah, hamai masjid ni, buat kuliah orang kata lah. Allah ikut orang nak kata, pengerusi kena sabar. Betul tak cerita lagu tu ya? Orang duk kata dekat Nabi gila, orang upah budak-budak gila, orang upah budak bodoh, orang kata dekat Nabi ni, sampai Allah sebut wahai Muhammad, kami tahu dada kamu penuh dengan kata-kata dusta, kata-kata keji, dengan apa orang kata pada kamu, sehingga yadhiq sempit, serabut bima yaqulun, dengan apa orang kata kepada kamu. Itu Nabi. Maknanya Nabi tak kata aku penat letih lah dengan kerenah manusia ni. Tak, Nabi tak kata macam tu. Tuan-tuan sekalian, tetapi Allah cerita pada kita bahwasanya Nabi terpaksa berhadapan dengan fitnah keji manusia, karut manusia, dusta manusia. Maka yang dihala pada Nabi, sampai Allah kata yadhiqu sadruka, dada engkau menjadi sempit, bima yaqulun, dengan apa orang kata pada kamu. Kita nak buat baik orang kata tak? Orang kata. Di Selangor ni Allah Allah Allah. Di Pulau Pinang duk hantam, duk kata kerajaan tu tak mahu dekat orang Melayu. Ada macam tu. Di Kedah pula duk roboh surau. Bagus kerajaan Kedah ni, roboh surau. Di Selangor pula bagi pasyak dekat Kroni. Ha, elok. Lepas tu pening. Kita hadut di kota warisan jadi pening. Buka TV pening lah. Sementara sampai jam 9 rebah pensan pitam, mati lagu tu. Cabuk sungguh.
Berita tak nilai berita lah. Manusia yang tak patut jadi contoh, manusia tu masuk TV. Tak? Manusia lidah bercabang ni tak boleh pakai kira sama. Tapi yang tu dijadikan hujah. Ni nilai standard kita. Penyangak perompak tu dipanggil buat ulasan tentang kebaikan. Ha, apa penyangak? Ah, ha, Malaysia punya standard. Negara kita, ha? Standard ni akan berubah kalau mana berubah kerajaan Putrajaya hak tu ya. Tetap kena kata berani. Saya berani kata sebab saya ahli parlimen. Saya kata lah teruk sangat. Lah tuan-tuan sekalian, pagi tadi duk pi balon budak-budak universiti pula. Pi duk katok apa tu lah, katok apa pak cerdik ni hasil dia bersurat demonstrasi larang apa jam nak berdiri, 4-5 minit lari gitu. Nama apa demonstrasi. Di Thailand tu pasal kerajaan bagi tempat duk tahu ni. Ha, ni botol ayak dah, ni nasi dah, ni kuih dah. Ha, demo 3 bulan. Demo, ha? Cuba ayak semua tak bagi. Dia pun balik lah. Saya mampu eh. Kata terperak tak terkejin. Ni masalah kawan bagi. Ha, ayak man, sponsor. Nudah, mineral sana. Take all kedai ni. Restoran ni makan free. Kita 16 hari, 16 malam pun kita mau. Yang tak kerja, ambil klaim. Sehari RM20. Nah, tunggu lagi. Okay. Peluk tiang elektrik pun tak apa kan, sehari 20 hari peluk 20 hari dapat 400 sudah ha, boleh peluk lah. Itu demo style tu memang lah demo hak sendiri pi lah, kena takut berani, berani takut sat, berani sat takut, duduk sorang-sorang takut, main kawan ramai berani, kawan berlari takut, jumpa kawan berani, duduk panas suam, panas suam hak tu 2 jam kan dia balik tapi pukul dia buat apa kan. Dua opsi di Kuala Lumpur, di mana ni? Tak tahulah, selera habis dah. Budak-budak universiti pakat bangkit habis dah. Kita duduk lena ni. Anak macam mana universiti? Anak buat kerja dah. Biar pergi dia lah, dia budak-budak. Ha, elok. Budak-budak tolong orang tua, orang tua duduk saja. Man, kita sekalian. Kawan saya pun dapat anak. Ish, nak bernama apa Ustaz? Buat nama apa? Buat nama Fidah. Dia tak ada dah Fidah. Ya? Ha, dia pun nama Fidah ada dah. Kita nak jual nama kita. Alah nama kita sedap pun. Ha, habis itu nak kata nama siapa? Kita nama kita Fidaus. Ha, saya kata buat Adam Adli. Dia buat selalu. Adam Adli tu. Dia nama Harun. Ya, kawan saya nama Harun. Dia buat nama apa Ustaz ni anak lelaki. Nak buat Syekh Ahmad Yassin. Dia tak amal sangat lah. Buat Adam Adli tu waktu orang bendera. Dia pun tak faham. Jadi sah nama kaki berani. Berani kita boh jalan. Boh Adam Adli bin Harun. Dah berani? Berani kita tiru so penakut tobat. Kan? Tak ada apa-apa lagi larilah. Tak ada apa-apa lagi. Baru polis tak enjin, nak ramai enjin, kita ni dah belah dah. Ha tu tak payah. Tak tiru. Jenis kita mau tercabut bulu rumah baru sedap. Nah, tak sekalian, tak apa tak sekalian, kena penjara, pejuang duduklah penjara, hebat lah. Pejuang duduklah istana tak hebat tu pok-pok tu seni mubarak. Nah, orang muda, kita pun muda, kita ada anak muda, anak kita mesti habis masa untuk agama. Wakaf lah, nak ramai lah wakaf untuk pejuang Islam tu. Tapi tak sekalian bila kita berjuang, Nabi, Rasul habis orang tak kata apa, semua orang kata. No, semua orang kata. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka Allah ajar baginda Rasul, bertasbihlah kamu. Bertasbihlah kamu, memuji kebesaran Tuhanmu. Jadilah kamu orang yang taat dan sujud kepada Allah. Jangan Muhammad berpaling tadah. Keadaan mana sekalipun jangan tinggal perjuangan ini. Duduk seorang-seorang pun seorang-seoranglah. Kita tunggu situ. Sampailah kemenangan datang kepada kita. Nah, kita sekalian bila ramai menang ni kita pun tumpang orang sama. Bila sakit kita lari awal pada kawah sakit tu. Ha, tu tak cian tu. Man.
Kalau kita tumpah sama-sama kita ligang projek juga, tak pakai juga tu. Tuan-tuan, jadi Allah bila Nabi kena macam tu, Allah nasihat, Allah bagi tahu kat dia, bertasbihlah, pujilah Tuhan kamu dan jadilah kamu orang yang taat, yang setia, yang tidak lari daripada perintah asal ke atas kamu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sehingga datang kematian kepada kamu. Makna atas sekalian, Allah kata duduk macam tu je Muhammad, walaupun seorang-seorang diri, tunggu mati. Jangan sama sekali kita tukar perjuangan ini. Kita yang berjuang, baru berjuang ni, kita rasa teruk dah. No, awal-awal hari tu. Kawan yang awal hari tu. Lah, ni kot lepas ke lokman, boleh telefon. Ya, Syekh, main patah balik. Kalau zaman dulu, tuan sekalian. Tuan sekalian. Zaman dulu. Balik tu esok pula. Nah. Lah, ada Facebook. Lah tak puas hati, tiba dalam Facebook pula, pun dalam Twitter semua ada. Kan? Dulu, orang dulu pakai pelita minyak tanah. Ha? Lah kemudahan banyak. Bila kemudahan banyak, sepatutnya gerakkan kerja dakwah ni lebih pantas, lebih lebih cepat. Nah, semalam kata sambut tahun baru sampai 80 ribu. Sambut tahun baru guna ustaz pula. Ha, ni baru canggih. Selama ni duduk menyanyi yang buat tu. Lah bagi tazkirah pula. Ubah. Fashion. Tak apa lah. Lah kita nak baik kan? Kita kena ubah cara baik. Tuan-tuan sekalian. Ini tuan sekalian. Sebab barulah orang lihat Islam ini bukan untuk golongan tua saja, alim ulama saja. Islam untuk semua. Kita sebut udkhulu fi silmi kaffah. Semua tadi ini menyeluruh, semua aspek ada dalam dalam Islam. Kita sekalian, inilah dia perjalanan seorang rasul berhadapan dengan pelbagai fitnah, cubaan, dugaan dan serangan-serangan dalaman dan luaran yang menyerang Nabi. Dan bila kita mewarisi perjuangan yang sama, kita sekalian, kita akan hadapi benda yang sama. Nah, fitnah kita sekalian, reka cipta kita sekalian, dia akan mula. Dia letak di TV tu. TV itu yang kita beli tu, hak milik kita itu, fitnah kita. Apa yang tuan nak buat? Tutup. Tu ya nak nak katok dah, hancur ni mahal tak ada dah, nak beli pula. Nampak line tak clear, off dulu. Kemudian line clear, on balik. Nah, sebab dia fitnah. Kemarin berita semalam, ramai orang duk kepada Facebook duk tanya saya ni, macam mana di Kedah ni roboh surau ni. Memang kita roboh surau, tapi surau yang nak diganti dengan surau baru setelah majlis fatwa, setelah tuanku perkenan, setelah majlis agama mesyuarat berkali-kali buat keputusan guna kaedah istibdal. Maknanya roboh ganti baru. Ganti pula dalam shopping komplek di tingkat bawah sekali. Sebab surau yang ada ni bersebelah dengan satu bangunan yang 30 tahun tak di dibiar terbengkalai selama 30 tahun jadi sarang makpit. Sarang pelacur, upahan murahan ni. Bila 30 tahun orang tak peduli, lah kita nak peduli. Kita nak bangunkan dia menjadi tempat shopping yang cukup terbesar. Kemudahan orang ramai, cuma ada surau tepi tu. Surau tu kita ubah masuk dalam. Dan kata kuasa dia, takbir surau yang sama. Hari ni boleh masuk 100 orang, kita nak buat untuk 400 orang. Ni untuk berapa orang semua ni? Ni berapa orang ni? Nama tu? 400 orang separuh ni. Eh. Sekarang 1 orang boleh masuk. Sekarang nak buat 400 orang. Guna kaedah istibdal, Jabatan Wakaf bayar 1.4 juta untuk bina surau tu. Habislah. Selesailah. Oh, dah selesai semua dah. Main TV pula kata, ha, inilah dia kerajaan nak roboh surau. Pula otak dia. Haram sungguh. Ha, ni kita nak mula pecah silap pula. Ha? Kalau kita buat tak betul, sultan dah marah, jabat agama dah marah, orang dah petikan awal lagi. Masyarakat Esko dah buat,
kelulusan, arahan dikeluar, pejabat agama bertindak, PBT dah bertindak, pejabat tanah dah bertindak, semua dah bertindak, semua elok dah. Majlis fatwa bersidang, panggil semua yang kuasa fatwa negeri, memaklumkan kaedahnya istibdal. Tak apa, setuju lah. Main dengan orang politik haprak ni, hak tu jadi isu. Lepas tu Ustaz Fathul Bari mana? Kata, nama Fathul Bari. Dia kata, piduk ceramah pula. Ceramah apa? Allah kata mulut. Ceramah apa? Orang dah buat awal dulu pada kita hampir jaga perlis pergi elok. Tuan-tuan, nak ceramah apa? Lainlah kita roboh tanpa notis, tanpa pampasan. Kita zalim. Lainlah. Kalau yang tu, tak payah Ustaz Fathul Bari. Saya pun boleh pergi. Kan? Terang mana sangat. Kalau kerajaan kita zalim, tak payah orang. Kita tukang pembetul kerajaan kita. Buat kita takut sangat ke? Dah zalim, tunggu baik. Kita dah bertahun-tahun nak buat benda tu. Baik. Kalaulah kerajaan tu buat bagi elok, shopping komplek, bagi besar, bagi cantik, surah tak baiki. Dia kata apa? Tengok kerajaan. Juta boleh habis, surah tak buat apa. Betul? Allah, kita tahu dah kalimah tu akan bunyi ni lah. Buat surah, buat kopi, shopping komplek, punya mewah, five star. Tapi surah, biar, tikui penuh rumah. Dia kata lah, dia kata lagi, dia ambil TV, sudah tunjuk, scan TV, scan tempat store, tarik layar, tarik tanda, dia talah pas sebelah tu, tengok bangunan, mencakar langit, tengok surah ni, nak semayang tak day pun kotak. Dia kata juga. Dia jadi cerita macam kaldai atau kaldai. Dua orang tua bawa kaldai. Mula-mula naik dua orang. Duduk dua-dua beranak atas kaldai. Kaldai bukan macam kuda, kaldai. Anak lembu ya. Jalan. Jumpa orang tua. Hei! Putih pinggang kaldai tu. Dua-dua naik. Turunlah. Turun dua-dua. Dah orang tegur. Orang komplain. Bawa kaldai. Jumpa orang muda, dia kata dah ada naik lah. Dah apa Allah, jalan buat apa? Dah ada kandang naik lah. Oh, weh, naik pun payah. Lah bagi anak naik. Ayah bawa. Jumpa orang nombor tiga, ya anak dah muda, ham jalan, ayah naik. Bawa betul. Pula dah, ayah naik pula, anak bawa. Jumpa orang nombor empat, ya ayah pun. Harapkan anak, ham lah bawa. Anak dah belakang. Pula dah. Jadi, berhenti fikir. Dua-dua naik dah. Dua-dua turun buat dah. Ayah naik buat dah. Saya naik lagi, kita dukung kaldai tu. Dukung kaldai. Lepas kata, "Wei, kaki dua dah bagi dia berjalan." Mampu. Dukung kaldai lepas tahan gila. Kaldai tu kaki ada ke? Bagi dia berjalan lah. Dah semua tak betul. Bagi berjalan kosong pun tak betul. Kami naik dua-dua beranak pun tak betul. Ayah naik pun tak betul. Anak naik pun tak betul. Tak naik pun tak betul. Lagi mana hang duduk menyawa, lagi tu semua orang kata tak betul. Dia cerita lebih kurang macam orang pancit tayar kereta depan tanya rambutan. Cerita murung lah. Tapi boleh boleh lah buat nak cerita nak tidur gitu. Kat rumpah tak main tu. Lagi kat pun muslimat cerita hak suami tak main tu. Dia pancit tayar. Cik tayar dia buka tayar. Jet-jet tayar kan. Tengok-tengok tayar spare pun pancit juga. Ha, ini dua kali pancit lah. Tahan teksi. Pergi kedai tukar tayar. Tukar tayar baru. Lepas tu patah balik main kereta. Dalam duk proses nak letak tayar tu. Skru jatuh empat-empat longkang. Skru yang dia buka tu. Dah masuk-masuk dia fikir Allah skru pula tak. Dia pun letak tayar tahan teksi. Kali yang kedua. Orang gila dalam pagar. Tanya rambutan. Pakcik nak pergi mana? Dia kata tadi aku pergi tampung tayar, tukar tayar. Sekarang ni skru dah tu hilang. Mongkang pak. Nak pergi mana? Nak pergi beli skru? Nak pergi beli skru? Orang gila ni kata, pakcik tak payah pergi beli. Buka lagi tiga. Satu, satu, satu. Pasanglah belakang tu. Start dia tapi lah beli skru. Pak, pasang balik. Selesai lah. Tak payah tahan teksi dah. Hang cerdik, memanglah cerdik. Saya gila, tak bodoh macam pakcik. Saya gila, pakcik tu bodoh. Ambil, padam muka. Dia memang teratur kan? Kadang-kadang otak manusia ni,
orang gila cerdik pada kita, mampus ni. Tak sekalian, ha, ni tak sekalian cerita. Manusia ni dia akan cari jalan, buat juga cerita supaya timbul fitnah. Siapa nak menanggung dia? Manusia yang menyokong dia. Tuan-tuan sekalian, jadi sampai bila kita ni nak hidup fitnah? Hak berlalu tak fitnah, hak tu betul. Hak tu betul. Duk heran pasal apa lembu tak banyak. Nak banyak apa? Belalah kondominium. Lembu kau boleh bergerak mana? Patut mandi kolam. Naik lift. Mana boleh kuat lembu tu? Lembu tu ladang boleh kuat. Dia lari kanan kiri apa semua kan. Dia ada lah exercise dia. Duk tak kondo, tidur atas tilam, mandi dalam kolam. Tak ada apa. Ni bukan lembu. Ni bapa lembu. Contoh kan? Contoh. Hak tu betul. Tak fitnah. Mana boleh fitnah yang tu? Kita sekalian. Ha? Jadi tuan sekalian, kita sifat sebagai manusia tuan sekalian. Sebenarnya tuan sekalian, fardhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir. Kamu kena kembali rujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, tanda berimannya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan sekalian, dan terakhirnya pada malam ni, tuan sekalian, kita kena ambil itu tanggungjawab bersama. Iaitu tak sekalian, apa usaha kita untuk usaha amalan bagi memenangkan Islam? Apa pelibatan kita, apa usaha kita sampai Islam tu menang? Kalau di list senarai nama, nama kita ada, duduk kat atas bawah surat kira lah. Kita kena bagi ada pelibatan. Kalau tak sekalian, zaman Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Ha? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh kekejaman kerajaan waktu itu. Burung pipit ya, ambil semangat Nabi padam. Dia pun tahu banyak mana dia boleh bawa air, setitik banyak mana. Tapi soal dia kata bukan masalah padam tak padam. Soalnya kalau Allah tanya dia, dia ada jawapan. Sama kita ni, Allah tanya kita, apa jawapan kita? Kan? Jawapan kita, ya, kita buatlah. Kita dah korbankan masa tidur kita, masa hidup kita untuk perjuangan Islam. Menang tak menang tu, wallahualam, cuma habuannya lah musim menang. Kan? Lepas ni, wallahualam, kalau zalim pula, kerajaan Islam zalim, jadi macam kerajaan Islam Utsmaniyah yang ambil kepentingan pemimpin atasan saja, kerajaan itu juga akan tumbang. Dah tumbang pun kerjaannya macam tu. Kalau kita tak sekalian ambil pun ulang sejarah yang sama, tumbang juga. Man, cuma tak sekalian, perjuangan Islam ini seperti yang kita baca tadi, Nabi sendiri berhadapan dengan fitnah, cabaran, dugaan yang begitu dahsyat, sampai Allah sebut keadaan Nabi itu dadanya menjadi sempit dengan fitnah dusta yang dicipta reka oleh musuh-musuh Islam kat sebagainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sekalian, mudah-mudahan insya-Allah insya-Allah dah masuk dah. Kita kena bertekad dan kita kena usaha dan kita kena barisi, membariskan diri kita sebagai pejuang-pejuang Islam seperti mana yang kita lihat dalam sejarah Islam di seluruh dunia. Umat Islam ke zaman Syekh Dr. Aziz Rantisi, bagaimana dia melahirkan anak-anak dia, anak-anak muda di zaman itu, semuanya fikir nak syahid, semuanya fikir nak duduk dalam keadaan terbaik, semua mengidamkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, bila kita fikir kehidupan ini, kita kena fikir kehidupan akhirat. Miskin tak miskin, kita di alam barzah. Gelap tak gelap, kita di alam barzah. Menangis kita tak menangis di hari akhirat. Nabi kata dua mata yang tidak akan menangis di hari mahsyar. Yang pertama, mata yang menangis takutkan Allah di dunia ini. Mungkin kita berdoa sampai menangis, mungkin. Yang kedua, mata yang berjaga malam untuk agama Allah. Maka mata ini tidak akan menangis. Tak sekalian, ini semua adalah janji
yang mesti direbut oleh kita sebagai umat Muhammad. Kalau kita gagal rebutan sekalian, siapa menemani kita? Kita harap doa anak yang soleh, kalau dia soleh. Kalau dia mati awal pada kita, siapa nak menemani kita? Amalan kita banyak mana? Amalan kita mesti amalan yang ikhlas. Ha? Maka kita kena baca Quran, kita kena berzikir, kita kena melakukan perkara yang diperintah. Ini semualah peneman, teman-teman baik kita yang kita mesti miliki, bermula di alam barzah sehingga di mahsyar, diadili, di sirat, di mizan, dan kita akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Tuan tengok saat-saat ketika mana kita baca talqin. Saya baca talqin, kadang-kadang rasa malu juga. Malu, takut tak setimpal apa yang kita baca dengan perbuatan si mati tu. Kita pun baca, nak baca tak baca ni. Baca je lah ustaz, kita pun baca. Tapi bila kita amati betul-betul, kalau tuan-tuan ada masa, orang baca talqin tak pergi dengar. Ambil iktibar, inzar. Wahai simpulan-simpulan, ingat, jangan takut, jangan gentar. Macam sembang dengan kawan. Akan datang dua malaikat pada kamu, akan menyoal kamu, jawablah dengan hati yang tenang. Hati pun tak tahulah. Tapi kan tenang. Dia tanya apa? Siapa Tuhan kamu? Jawablah Allahu Rabbi. Kita ajar orang mati. Waktu hidup, kita ajar dia tak tahu senang. Ini masalah. Kemudian siapa rasul kamu? Jawab Muhammad rasul. Siapa saudara kamu? Muslimin dan muslimat saudaraku. Kitab kamu Quran, kiblat. Kiblat kami kan. Semua rasul kita ajar dah. Ingat wahai simpulan-simpulan, kamu dah mati. Ingat kubur itu benar. Neraka itu benar. Mizan itu benar. Kamu hanya ada dua perkara menemani kamu, tiga perkara: ilmu yang kamu amal, harta yang kamu sedekah, doa anak yang soleh. Cuba kita tengok benda yang kita sebut tu sekalian, sebelum kita tinggal kubur itu, ada tak ada? Kita sebelum mati, ada tak benda tu? Kalau ada persiapan itu, okeylah. Bermakna tu sekalian, membetuli apa yang dibaca oleh imam pada kita. Tapi kalau dia penjenayah, kalau dia orang yang buat maksiat, orang yang menentang agama, terus sekalian berlaku sekali di Pulau Pinang, itu imam umum. Siapa yang jarang main masjid, tak pernah sembahyang jemaah, setahun tak pernah datang masjid, mati, saya tanam luar pagar. Tuh. Mati sungguh. Mati pula orang yang memang tak pernah main masjid. Lepas tu orang malu kata imam, ni si pula ni meninggal dunia lah. Dia pun semak lah senarai list dia, oh orang ni jangan main masjid. Tak apa, kubur ni luar pagar. Penggali kubur, kejar dia gali kubur. Dia gali kubur. Bawa jenazah main masjid, semayang semua, simpan luar pagar. Luar pagar kubur. Lepas simpan semua, talqin semua, besok orang bercakap, amboi gamak tu imam ni buat macam ni. Terutama ahli keluarga lah. Nak ke mahkamah lah, malu lah, aib pas semua kan. Lepas tu tu imam jawab hari Jumaat lepas, selepas seminggu, tu imam jawab sebelum pasca khutbah. Tu imam kata, sudah beritahu dulu. Siapa yang tak pernah datang hadir masjid, sembahyang jemaah, sembahyang raya haji kan, sembahyang puasa kan, kenduri tahlil ke apa semua, kamu tak pernah hadir, kamu tolak masjid, ingat bila mati saya akan tanam kamu sebelah pagar. Minggu lepas dia kata mati sungguh seorang sahabat kita ni, dan saya buktikan letak di luar pagar. Tapi dia kata ramai orang komplain, ramai orang tak puas hati, maka saya arah Tok Siak ubah pagar. Ubah pagar, petang ni dia duduk dalam pagar. Wah, dalam pagar, luar pagar sama ya. Malaikat tanya juga. Tapi orang Melayu, dia kata mana boleh. Seolah-olah luar pagar macam neraka.
Siarah Tok Siak pegang masjid petang ni, ubah pagar. Pagar kat sini, ubah sini. Tengok dalam pagar. Melayu. Dia betang tiapa kan, mengaji dah. Orang kuliah duduk lena, lena di rumah kan. Lepas tu Tok Imam buat kejut sekali. Habis kampung. Lepas tu tuan sekalian jadi apa masjid tu? Zuhur 2 saw, Maghrib 6 saw. Tahan 3 bulan lepas tu hilang balik lah. Pasal semangat Melayu ni dia macam tu ya. Macam Malaysia duk menang itulah. Allah baju Malaysia saja. Main masjid pakai baju Malaysia. JC Malaysia. Allah kata tu imam kali. Duk kalah-kalah ni tak ada apa. Pakai Manchester baliklah. Tuan sekalian, wallahu alam, kita jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Itu yang termampu daripada saya. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma dahina wa zakkirna ma nasina. Allahumma iftah alaina abwaabal almi, abwaabal rizqi wa sihhati wa maghfirati wa rahmatika ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, rahmatilah kami, berkatilah kami ya Allah. Ampun dosa ibu dan ayah kami, rahmatilah mereka, kasihilah mereka seperti mereka mengasihani kami ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman syurga-Mu ya Allah. Rahmatilah mereka dan bangkit mereka orang beriman bertakwa kepada-Mu ya Allah. Satukan hati-hati kami, satukan fikrah dan perjuangan kami ya Allah. Lapangkan dada kami untuk menerima ilmu dan beramal dengan perintah-Mu ya Allah. Berkatilah usia kami, berkatilah tahun baru kami ini ya Allah. Berkatilah pertemuan dan perpisahan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.